sudah mendapatkan pemenang untuk juara 1 P2L Tingkat Kota Batam. Jadi kita merupakan suatu PR yang sangat besar bagi Lebale ke depannya, supaya terus ditingkatkan, jangan berbangga dulu dengan kemenangan, tapi menjadi beban dan tanggung jawab yang lebih besar untuk ke depannya. Jangan sampai nanti juara 1 itu menjadikan kita lengah dan lemah. Jadi saya berharap ibu-ibu makin kompak, makin disiplin dalam kegiatan kita di P2L ini, khususnya di Lebale, terus ditingkatkan kekompakan dan juga kerapian dari tanaman. Tanaman harus tetap berkelanjutan, jangan sampai berhenti dan tidak sampai rumah bibit ataupun kebun yang jadi kosong. Nah, karena sudah beberapa waktu kita melihat banyaknya kunjungan dari beberapa KWT-KWT yang ada di Kota Batam yang berkunjung ke Lebale dan menjadikan Lebale sebagai contoh ataupun teladan ya untuk dikembangkan di Kota Batam. Walaupun dengan lahan yang sempit, Lebale bisa menunjukkan kepada Kota Batam bisa memberikan pekarangan yang hijau, tentram, dan bermanfaat bagi ekonomi masyarakat yang ada di Legenda Bali ini. Terima kasih. Lebale! Lebale!